Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Lobang, lobang, lobeceng, nyit-nyit, lumayan nyit-nyit. Hari ini gak cuma teriak-teriak dapat uang banyak. Tunggu dulu, gua gak percaya. Gua punya firasat ada yang gak duduk lah. Nyit-nyit, pakai firasat-firasatan segala. Seperti tukang lama, masa gak percaya sama gue? Ya, ma. Coba kau buka topinya. Topi, buka. Masa gue mesti buka topi segala, nyit-nyit? Buka. Ini topi pribadi yang... Buka. Lu mau nyatut, ah? Lu pasti selingkuhan lu nih buat susah, ah? Maaf, maaf, nyit-nyit. Gue hilap. Gue gak sengaja. Malum, gue sudah tua. Apa? Ini buat nyit-nyit. Kok, buka baju, ah? Jangan percaya sama si Aco. Buka baju! Masa gue mesti buka baju? Nanti gue bisa masuk angin. Ya, pokoknya buka, ha? Cepat! Betul, Papa. Mendingan jujur. Ha, itu duit semua. Ya, lu gue yang kerja, lu yang selingkuh aja. Ya. Ya aman ya, nih, kalau disimpan di OE daripada di bank. Papa, makanya jangan buang. Mama, celana mama. Sekarang buka celana. Buka celana ya. Nyit-nyit, masa Uwe mesti buka celana segala? Nyit-nyit gak percaya sama Uwe. Buka. Hanya. Hanya. Buka, buka. Hanya. Gue tapi kok hanya. Gue tapi kok gue tinggal berdiri duitnya semua. Wah, semua duitnya. Koko, gue kerja telur bantu Koko jual obat ya. Koko ngumpet-ngumpet duit di tua. Buka! Aduh! Ikut campur! Ayah! Duit ah! Ayah! Duit semua! Ayah! Ayah, Mama! Ayah! Topi Bapak lu udah dibuka? Ayah, Mama! Maksudnya topi Aco, Mama! Hah? Ayah! Lu selingkuh sama Papa sama-sama! Kerja sama! Ya, lu jatuh tadi, Mama. Hanya, Mama. Acong disuruh kerja sama Papa. Tapi Acong gak mau. Karena Acong mau transparan. Kok Acong orangnya jujur. Kok Papa orangnya bohong. Lu hantar Mama. Iya, Mama. Tapi ada satu lagi, Mama. Hah? Tapi Acong malu ngomongnya, Mama. Gimana? Di dalam kolonya Papa. Hanya, dalam kolonya. Bener lah. Hanya. Kok, di kolonya buka. Koko ini, mau kerja kita bantu Koko, ha? Koko terikut-terikut terus, ha? Ya, ayo bantu kamar, Hanya, Papa pasti kena jurus oho, oho, terus gak bisa oho, oho lagi. Tapi, ini, Hanya, ini mah namanya bukan Nuri, tapi Mama lupa. Hanya, pasti besok Acong bisa campurin cincin. Iya. Eh, Magic Kareng, perempuan gila. Lu berdua kagak berhenti-berhentinya gangguin keluarga gue lo. Lu mau apa lagi sih? Karena Babe Ye itu gak sopan dan tidak mau bertanggung jawab. Ngerti? Babe Ye emang gilingan. Makanya Ika kasih harga Ye 300 juta. 300 juta nih. Duta gedong ya. Gue kasih tau sama lu pade. Lu kagak bakal bisa dapet no 300 juta. Tahu gak lo? Udah deh, gini aja sekarang. Lo bebasin gue, kagak usah pakai acara diculik-culik, ya. Ntar gue mintain sama nyak gue. Tapi jangan 300 juta kebanyakan. 10 juta aja, ya. Nah, gue bebas, lo aman kagak dicari polisi. Bagaimana? Enak aja. Pokoknya tetap 300 juta. Iya, kalau lo pade kagak mau sih, ya udah.
Lagian, kebeneran lo nyulik gue. Lo bunuh gue aja sekalian. Gue juga lagi patah hati sama cewek gue. Gue mendingan mati daripada hidup begini. Sengsara. Hati gue sakit. Iya, percaya tuh sama omongan dia. Ih, mana mungkin. Sampai pala botak sama gondol juga, Eka gak akan percaya sama dia. Eh, sampai babe lo gak ada duitnya, gue akan gorok lo. Gue akan masukin karung, tau gak? Lo tau kalau mutilasi apa? Apa manggut? Gue akan sunat lo. Sampai satu kepotong 10 kali. Cik, 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 ngin. Jangan dong, ntar abis. Ih, enak kan? Pan cuma satu. Eh, trek, trek, jagain dia. Oke, bos. Halo, halo. Ibu Farida, sudah siap uangnya? Aduh, bang penculik. Aduh, bang. Ayo mohon, bang, jangan 300 juta dong, ye. Dikurangin dong, bang. Aduh. Emang kaki lima? Pakai tawar menawar? Aduh, bang. Bang penculik. Anak ayah kagak apa-apa kan, ye? Selama Ibu Farida baik-baik, anak ibu akan sehat walafiat. Tidak akan kehilangan kupingnya. Maksudnya apaan tuh, bang? Iya, kalau Ibu Farida lapor polisi, macem-macem. Kupingnya saya buat pangsit. Kalau macem-macem lagi, mulutnya saya potong. Saya akan buat rujak cingur. Jangan dong, bang. Kupingnya jangan dijadiin pangsit dong, aduh. Mulutnya jangan dijadiin rujak cingur dong. Aduh, dia tuh anak ayah satu-satunya, bang. Lu bikin anak tuh susah banget, yeah. Tau nggak? Awas kalau tidak ada uangnya. Tunggu berita selanjutnya. Nanti malam. Ma, halo? 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 Ini Mate. Gimana, gimana? Ketakutan nggak? Semuanya bisa dibicarakan. Tenang ya, tenang. Pokoknya kalau harga sewa nggak diturunin, kita nggak akan keluar dari sini. Ya? Ya! Ya! Kalau lo kagak mau gue naikin sewa, lo tinggal bubar. Hah? Lo tinggal bubar. Gue lagi pusing nih. Pusing tau nggak? Tambahin pusing lagi. Pokoknya kita nggak akan pergi. Kalau perlu kita nginep di sini. Ya, Pak? Ya! Aduh, kita kagak jelas ya, men, mau nyari Rido kemana? Iya, Wan. Rina nggak ada lagi ya. Kalau ada dia, kita bisa tanya-tanya penculiknya tuh kayak apa ciri-cirinya. Tahu, gue juga bingung. Tuh anak pakai ikut-ikutan ngilang lagi. Iya, Bang. Gue heran. Lawang Rido badannya besar kayak gitu kok masih sok diculik, yo. Emangnya dia nggak ngelawan apa? Gue rasa penculiknya lebih dari dua tuh. Gue rasa sih dikeroyok, men. Rido, Rido, bikin susah kita aja. Iya, susah anak-anak. Sian ya, Rido. Hmm.
Itu bukannya Rido tuh. Wah, iya. Dicari-cari kagak taunya ada di situ. Eh benar, Rido. Iya benar. Eh, turun. Iya, iya benar. Kesamperin. Iya. Maaf mas, saya bukan Dodo, saya David Sukoco mas. Oh, mungkin saudaranya Sundar Sukoco kali. Iya. Saya boleh nanya nggak mas? Kalau bis yang lewat sini, yang ke Surabaya jam berapa ya mas? Berapa? Surabaya, wah sekitar 3 jam lagi tuh. Sekitar 3 jam lagi. Benar toh. Kalau ke Bandung? Bandung. Berapa? Bandung, ya sejam dua jam lagi juga ada. Dua jam lagi? Tadi betulnya dua jam lagi. Terus, kalau yang ke Merak jam berapa ya, Mas? Wah, kalau ke Merak saya nggak tahu. Emang sebenarnya mau ke mana sih? Saya cuma mau nyebrang, Mas. Mau ke taman. Saya minta tolong, boleh sebarkan saya nggak? Mana nih, Ron? Rido belum ketemu juga lagi. Duh, Sar, masa sih kita nyari Rido di taman kayak gini? Ini nyantai aja kenapa sih? Nyantai gimana maksud lo? Lu denger ya, kalau emang betul-betul si Rido itu diculik, mana mungkin gue bisa nolongin dia? Hah? Terus tadi lo ngapain? Tadi, gue cuma mau narik simpati orang tuanya Rido aja, biar gue kelihatan gimana. Sar, lo lihat deh, itu... Gila, Sar, itu kan si Rido. Bukan ah, mirip kali Mai. Aduh Saro, lihat deh, palanya aja kayak puntung korek api. Rido banget gitu loh. Iya Mai. Berarti dia gak diculik. Wah bohong itu orang. Dok, lu kemana aja sih, Dok? Hah? Sar! Bukan Sar! Sar! Ya bukan, toh. Bukan. Namaku bukan Dodo. Namaku David Sukoco. Hah? Kalau emang bukan, kenapa lu gak bilang dari tadi? Abis enak sih dipeluk sama cewek. Kamu pasti cewek cantik ya. Kenapa gak dicium sekalian? Sar, gila lu! Yuk, Sar! Aneh. Si mas-mas yang tadi nyari si Dodo. Si Mbamba yang ini nyari Dodo juga. Sebenarnya si Dodo cewek apa cowok ya? Atau jangan-jangan... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Rindu. Aduh, Rin. Lu tuh dari mana aja sih? Maaf, Tante. Saya tadi pulang bareng Rido. Tapi saya minta ke toilet dulu. Rido nunggu di mobil, Tante. Tapi begitu saya keluar dari toilet, Rido udah dibawa sama penculik, Tante. Nah, berarti lu ngenalin dong wajah penculiknya. Nggak begitu jelas, Om. Nggak jelas, nggak pakai kacamata. Terus kenapa? Kenapa sampai mau beli Rido tuh yang bawa Sarani? Hah? Itu lo kemana sih? Lo ninggalin si Rido pada saat diculik ya? Enggak, Tante. Saya... Begitu Sarani datang, Sarani langsung bawa mobil Rido. Terus saya ditinggal, Tante. Ditinggalin? Lo ngomong yang bener dong, Rin. Beneran, Tante. Sumpah demi Allah. Udah sini deh. Meme, malam ini seharusnya you bahagia sama I. Kenapa you cemberut kayak gitu? Gue lagi mikirin Rido. Me, kenapa you mesti pikirin si Rido? Mendingan you pikirin I, calon suami you. Lu tuh kebangetan banget sih, si Rido tuh lagi diculik. Lu gak ada kepeduliannya sama teman. Bukannya begitu, Me. Tapi malam ini kan waktunya kita berduaan, bercinta, bersukaan. Hi, bercinta sama lo, jijai bajai. Apa itu jijai bajai, Me? Muke lu kayak bajai. Ah, Me, bisa aja. Aja di GR.
Mi, sebentar lagi kan kita nak tunangan, Mi. Janganlah you cemberut kayak gitu, Mi. Mi, kalau boleh, I minta kiss sama you, Mi. Di sini aja nih, Mi. Kiss, 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 kiss. Jadi lu kisut. Mi, janganlah you puji-puji I dua kali, Mi. Mi, kalau I tak boleh kiss sama you, I nak pegang tangan you aja ya. Hah? Apa-apaan lu pegang tangan gue? Sekali lagi lu minta macam-macam sama gue, minta ini, minta itu. Gue suruh pulang lo. I minta maaf, Mi. Say sorry to flower. Pulang lo sana. Meme, me. Tahu lo sana, Meme. Pulang. Tunggu, Meme. Boleh. Maaf, Meme, sebenarnya marah tuh. Tak ada apa-apa, Paci. I nak pegang tangannya si Meme, tapi I diusir, Paci. I sedih. Ya, bisa jadi. Gini hari lu udah minta pulang. Bisa jadi ke dia marah, maunya dia ngobrol dulu. Bukan, Paci. I nak pegang tangannya si Meme, tapi I diusir, Paci. I nak pegang tangannya. Nggak usah lu minta maaf. Lain kali kalau datang kemari, jangan buru-buru pulang. Ngobrol dulu, biar lamaan. Dia baru mau tuh begitu. Kan dia lagi cinta sama lu. Ada apa sih, Bang? Ini mau pulang. Maci, tolong bilang sama Paci, I nak pegang tangannya si Meme, tapi I diusir. Hah? Bang, dia itu diusir sama si Meme. Iya, dia udah ngobrol begitu. Maunya si Meme ngobrol dulu baru pulang. Ih, abang ini gimana sih? Makanya tuh alat pendengar dipakai. Jadi dia yang ngomong tuh abang dengar. Ngerti kagak? Bagus juga ide lo. Udahlah, bujukin nih si Meme. Bujuk, bujuk! Si Meme itu gak bisa dibujuk, Bang. Bujuk aja sendiri. Eh, capek! Iya. Tuh. Nyaknya si Meme lagi membujuk si Meme supaya ngobrol sama lu, ya. Lu tungguin aja sini, gua mau ke belakang, gua mau sholat dulu, ya. Tenang lu. Paci. Ma, Maci, Meme. Ma, Dedi, Astirian nih. Sini terus. Saya nungguin Rino pulang, Bang. Kok Rino gak pulang-pulang ya? Emangnya Abang gak mikirin Rido ya? Abang mikirin Rido, Dad. Mikir Abang juga. Tapi Abang harus bagaimana lagi? Dah, kamu makan ya? Enggak, saya enggak mau makan. Saya mau makan sama Rido. Dia dikasih makan enggak, Bang? Ya, sama penculik ya, Bang? Dia dikasih makan enggak ya, Bang? Ya. Mudah-mudahan dikasih makan. Udah sekarang kamu makan dulu ya. Ayo makan. Ayo, nanti kamu sakit ya. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Maaf, Tante. Ini saya ada bawain makanan buat Tante. Sih. Eh, Sar. Rin. Erin. Tante, saya sebenarnya enggak mau lama-lama, cuman lagi
lagi ada urusan lagi. Bener. Ini Ren, assalamualaikum. Salam. Ren, jangan lupa tutup pintunya ya. Iya tante. Bonyok gue gak pernah bisa ngertiin gue. Maksa-maksa gue buat dijodohin sama Jumali. Gue gak bakalan bisa cinta sama Jumali. Sekarang bonyok gue juga ikut-ikutan ngebenci gue. Kenapa bisa begini sih? Terus lo diculik orang. Gue takut dong, gue takut kehilangan lo. Gue gak mau kehilangan lo. Gue cuma bisa berharap semoga lo baik-baik aja dong. Semoga Allah melindungi lo. Gue sayang sama lo dong. Gue cinta sama lo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.